Ya, pemirsa, tingginya angka COVID-19 di Bumi Kartini memaksa warga harus menjaga imunitas dengan cara apapun. Salah satunya adalah bisa dengan mengkonsumsi multivitamin dan juga banyak berolahraga. Kemudian di Jepara, ini ada salah satu kedai yang menjual minuman herbal komplit dengan sari rempah-rempah, yakni kelapa muda bakar. Seperti apa nikmatnya kelapa muda bakar rempah tersebut? Berikut liputannya. Dan informasi ini akan menjadi penutup dalam Metro News hari ini. Jangan lupa untuk informasi lainnya, Anda bisa menyimaknya kembali di kanal YouTube kami, Metro TV Jateng dan DIY. Akhir kata, mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Novel Nurosa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu jaga protokol kesehatan dan sampai jumpa. Pandemi COVID-19 membawa berkat tersendiri bagi penjual kelapa muda bakar rempah-rempah di Jepara. Hampir setiap hari, kedai kelapa muda ini ramai dikunjungi warga untuk membelinya sebagai minuman herbal. Kelapa muda sendiri dipercaya banyak manfaatnya untuk kesehatan tubuh. Apalagi ditambah dengan rempah-rempah antara lain jahe, kapulaga dan bunga lawang, serta gula batu dan madu. Setelah minum degan bakar ini gimana Mbak rasanya Mbak? Yang bisa langsung terasa di badan itu yang pasti anget. Pemilik kedai Sodik menuturkan di saat pandemi COVID-19 permintaan kelapa muda bakar naik 2 kali lipat. Setiap hari Sodik bisa menjual hingga 100 butir kelapa. Kedainya mulai ramai pesanan saat sore hingga menjelang malam hari. Ya sampai lipatannya 2 kali lipat ini. 2 kali lipat, Mas. Terus ini untuk degan bakarnya ini rempah-rempahnya apa saja, Mas? Rempah-rempahnya jahe, serai, kapulaga, kayu manis, pit, campur apa madu. Terus ini khasiatnya untuk apa sih, Mas? Khasiatnya untuk kekebalan tubuh, biar tubuh itu kebal. Nah, kalau tubuh itu kebal, badan ini terasa hangat, kebal. Virus apa saja tidak bisa masuk. Dari Jepara, Budi Utomo, Metro TV.